karena itulah yang akan membuat hidup kita jadi memukau. Prinsipnya gini, jangan meludahi orang lain yang punya sumur di saat orang itu masih menggunakannya untuk kumur-kumur. Dan pesan untuk kita semua, di dunia ini tidak ada manusia yang benar-benar tenang. Semuanya pasti sedang berjuang. Jadi perlakukanlah manusia lain dengan senang. Dokter tidak berjanji setelah minum obat sakitmu akan sembuh. Guru pun tidak berjanji setelah kamu lulus akan langsung dapat pekerjaan. Tetapi Allah berjanji, perbaikilah sholatmu. Perbaikilah sholatmu. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Selamat berjuang kawan. Semoga berkah untuk kita semua. Apapun pekerjaannya, tetap semangat mencari rezeki halalan thayyiban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
jadi dia dapat ni. Kalau masakan pun nak, itu dengan dong dia lu ngolah ni tu juga. Dia buat macam apa sih? Orang sekarang kau main apa? Orang main lo. Mau begitu kok? Patah. Patah lagi nak kauman demak. Lagi nak kauman demak. Nyesat. Kalau bapak tahu tak apa sih? Kalau paling kalau kan aku kalau enggak aku makan.